Halo sahabat otomotif, jumpa lagi di channel YouTube Zona Body. Nah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana cara membuka klip. Ya, klip ini biasa terpasang di bumper, kemudian di daerah liner atau penahan lumpur untuk mobil Toyota. Ya. Nah, harga daripada klip baru ini adalah Rp8.000 per satu klip. Kemudian bagaimana caranya untuk membuka klip tersebut dan klip tersebut tidak rusak serta klip tersebut bisa digunakan kembali. Jadi ini adalah contoh klip daripada klip bumper dan klip liner atau penahan lumpur yang digunakan. Tapi sebelum kita menyaksikan videonya, jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat otomotif. Kali ini saya akan memberikan simulasi, ya, menjelaskan video simulasi bagaimana cara kerja proses daripada cara membuka klip liner dan klip bumper, ya. Jadi ini adalah klip, ya, klip liner dan juga klip bumper, ya. Proses kerjanya, ya, jika kepala daripada klip tersebut ditekan, ya, seperti ini, ya, ditekan masuk, kemudian cara melepaskannya, ya, cara membuka adalah dengan mencongkel di bagian atasnya, ya, bagian sininya, ya, bagian sininya. Ini sudah tersedia 4 sisi, ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, prosesnya, ya, ketika kepala daripada klip tersebut dicongkel, maka dia akan keluar seperti ini, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, setelah keluar seperti ini, maka klip liner dan klip bumper tersebut bisa terlepas daripada bumper dan liner atau penahan lumpur tersebut. Ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video cara melepas klip bumper dan klip liner berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, sahabat otomotif, berikutnya adalah video cara membuka klip liner atau penahan lumpur, ya, tanpa merusak daripada klip tersebut dengan cara mencongkel bagian atas daripada klip liner tersebut, kemudian mencabut secara berlahan-lahan. Oke. Oke, kita lihat, ya, kondisi daripada klip liner atau penahan lumpur tersebut dalam kondisi baik dan tidak rusak, serta klip tersebut masih dapat digunakan kembali. Oke, video selanjutnya adalah proses cara buka klip bumper, ya. Sama dengan klip liner, ya, kita congkel di bagian atas daripada klip tersebut, kemudian kita tarik secara berlahan-lahan. Oke, demikianlah proses cara buka atau melepas klip bumper dan juga klip liner tanpa merusak klip tersebut dan bisa digunakan kembali. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel YouTube Zona Body. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.